Halo, tes tes tes. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Makasih guys sudah standby di channel Kapten 60. Jadi di konten kali ini kita akan bahas update yang barusan terjadi di Menten 28 Juli waktu Indonesia. Yang baru seperti yang udah kita prediksi 2 minggu lalu itu bahwa di update ini akan ada revamp dari satu mercenary udah lumayan legendaris dan satu dungeonnya yang dulu sangat legendaris, apa itu Mercenary Empress dan Haunted Tatami Room. Jadi kita bahas dulu dari update-nya apa ya guys. Nanti kita coba juga leveling untuk si Empress ini. Ternyata aku udah pernah buka udah level 138. Nanti kita coba ke 181 dengan skill maksimal dengan vial-vial juga. Kita coba nanti ya. Oke, pertama untuk update-nya itu Let's Not Stop the Story. Sini rework revamp ya Empress Himiko, terus edit new skills. Yang pertama Sovereign's Honor, Roller Grace, nanti kita lihat apa. Terus booksnya tentu saja ada, tapi kayaknya bisa di upgrade kayak Atlas atau mencoba. Terus di sini ada box yang kuda laut itu, decoration sama moonnya. Sovereign to event, nggak ada event baru, jadi masih event si Harlequin itu mungkin sampai 2 minggu lagi sampai Agustus. Habis itu mungkin ada event baru sih yang baru, soalnya di Jepang itu ada event baru yang nggak pernah ada. Ini berempat terus merchant apa yang diisi soalnya di remove. Terus saya mau itu yang baru yang kedua tadi yang kita bahas di atas, terus di fix di rework itu ini. Sebenarnya ngulang-ngulang sih ini skill juga sebenarnya pasif ya, yang baru itu pasif-pasif. Jadi kita bahas di ada halaman khusus untuk skill si timku ini. Terus untuk reworknya ini Brilliant Soulstone, oh baru ini apa ya, kita lihat aja nanti di game, aku belum lihat juga. Terus dungeon maps, questline. Terus untuk banyak on mercenary rebalancing termasuk mains itu semua kayaknya ini di rebalance rata-rata increase ya, increase ini pasif-pasif sih, ini blitzkrieg pasif, ini rem pasif, ini aktif nyampur sih. Mercenary yang cukup ban MD nerf, ban MD bah. Jadi kita bahas satu-satu dulu dari si Haunted Tatami ini. Ini kan kalau kalian dulu udah main AoE dari 2009, kalian pasti bakal tahu dungeon ini legendaris. Kenapa? Dulu ketua party atau ketua squad itu ngerjakan ini biasanya sih sering heboh kayak melarikan reward tatami. Kalau kalian ingat itu sering kayak rewardnya dilariin terus pada teriak-teriak maling-maling gini-gini. Ini dungeon legend itu sudah di revamp, kita nggak tahu gimana kerjanya, nanti aku bakal buat konten juga, jadi tunggu aja, nggak sekarang ya, review juga ya, review dulu aja. Yang ini untuk revamp Himiko ini Sovereign's Honor skillnya yang pertama, Sovereign's Honor yang ditambah yang pasif, semua sih pasif, dua skill baru itu pasif. Ketika Himiko diterang ya memberikan peluang untuk heal mercenary satu squad yang range, deep range, heal yang light range mercenary. Jadi mercenary range di squad kita itu bakal ke heal, tapi nggak berlaku di hero. Jadi kalau hero kita range atau hit stroke gitu nggak berlaku, nggak kena heal. Nanti kita coba. Terus untuk yang skill kedua ruler grace, jadi di awal pertandingan itu Himiko atau Empress itu akan munculkan defense, menjadi defense dan meningkatkan action power semua mercenary yang informasi kita yang tipe range, tapi efek sama main characters. Kalau efek sama main characters ya makin broken sih, stylus itu makin broken. Di protect under Himiko. Dan untuk item wall nggak ada yang baru, itu paling ini doang, kuda laut sama bajunya. Aku belum sempat buka ini, nanti aku buka sama aku buka bajunya sih, bajunya keren sih, warna biru ini.
Gila, guys. Nah, guys, kita nggak usah lama-lama, guys. Langsung aja kita ke gamenya. Di sini kan aku udah ada sebenarnya. Nih, terus sempat ada. Dan sekarang harganya kalau nggak salah tadi 500M, 500B sorry. Tapi kita sempat punya dari buka-buka reward yang gelaran itu jadi ada sekitar 4 lagi. Dan ini ya, hype nya cuma sementara ya. Atau buat itu bisa mungkin. Kita coba ntar aja ke si ini 138, jadi kita GB dulu guys, bentar. GB nya pakai apa? Pakai tiket. Tutupin dulu lah biar kelihatan ini lah buat orang ini. Ini bukan buat orang ini sih, tadi di sini sih posisinya ini kebuka. Sini tadi posisinya bukan banyak barang-barang berlebihan. Terus yang kiri kan kayak udah ini kenapa pintu ini yang belum pakai sebentar ini sebenarnya saya lagi nanti diambil dari dragon layar. Saya bagi-bagi gula merken-merken gini kan banyak kan kan udah minimum 81 kita gitu. Nya itu apa namanya bookmark ini kayaknya udah nggak bisa lagi ya. Karena udah nggak ada yang pop-up lagi habis riset ini. Dan teringat bookmark link kemarin aku cukup kecewa karena di serverku terutama anak guild itu yang namanya nicknya Dun kalau kalian tahu kata dia bugger astaga ya PVP ini lo maksudnya ya beli lah gitu modal lah minimal kalau nggak bisa beli minta kan gitu. Ya kalau dibilang dikasih belum tentu cuman ya malu lah kita ikut sekali. Oke jadi kita update dulu sampai upgrade maksimal dapin soul crystal. Mas 4000 juga tuh di Titan. Dia ngajak ngopi tapi nyuruh ke US. Agak bingung lah. Akhirnya ya bingung nih. Kalau tinggal tua tuh ya kasihan kan. Mending udahlah. Melalui video ini mungkin dia bisa dengar. Ada menyesal. Udah masuk import. Jadi ya. Udah. Semoga gak kesal. Nah ini udah 181 let's get it guys. Dan ini yang paling perlu ini sih kita maksimalin, kita lari magic aja ini lah. Coba ya maksimalin ini kan pick up picknya 2 kan perlu gak terlalu banyak. Oke
Oh, cancel nanti aja lah. Nah, perlu nah. Coba dulu guys. Defense sama magic defense tuh gua ya di perhitungan di PvP nya nggak baik di, jadi kita juga usah count over gitu sama sih defense sama magic defense ya. Lihat, coba lihat skill si Ruler Grace harus itu muncul. Nah ini Ruler Grace nih, dia naikin kan ya, dia naikin event 450. Oh nggak kelihatan ini, aku sedikit ya ini. Jadi setiap ini main sih ini naikin defense 450 dan power 9 100, ini maksimal ya, maksimal. Jadi ini dengan keadaan masih polos guys, coba kita isi equip terus sama kita isi skillnya ini berapa. Ini kan awal nih 450 109 itu sudah, jadi dia cuma ngefek ke si hippo sih, tidak cocok. Jadi kayaknya lebih cocok ya mendorong orang pakai melee, cuman ya melee dan main hero nya juga belum di revamp gitu, jadi ya susah. Nah, kita coba ikut dulu ya guys, sini kan sini kita isi dulu gitu. Oh belum pakai skill ini dong, ada lagi mau beli ini, terus kita pakaiin yang versi dulu ya. Udah, terus kita pindahin dari sini. Siapa? Kita isi, yang kita isi. Oh ya, terkait si Dun tadi, dia sempat baca kayak harusnya plus 6 itu yang dicurigain, bla 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 bla. Aku bingung. Yang disinggung itu aku tahu nih siapa, Yeong, dan aku lihat sendiri. Aku lihat sendiri cara dia nempah Yeong itu gila-gilaan, dan itu gak dibeli, itu dia butuh nempah ke Uranus, dan banyak orang tahu itu. Kenapa itu mau segini? Ya oke, ya kan? Silahkan kita report sama-sama, biar adil siapa yang boleh, apa-apa boleh. Malu tapi hidupnya nanti malah ternyata dia yang ketahuan. Sebenarnya awalnya itu aku baik-baik nanya, cuman ternyata ya kayak gitu responnya, ya udahlah. Serai bersangkutan lah kan gitu. Cuman ya gak usah kita setting dulu vialnya ya, jadi kita vial normal dulu. Tapi gak ngaruh sih vial pertama tadi. Kita coba lagi. Ini udah. Nah, dia harus turn pertama ya. Setelah enggak turn sana dibuat aktif.
ada perbedaan. Jadi perbedaan dia di DC Equip sama enggak, nggak ada. Maksimal di level 80 itu ya udah segini gitu. 80 udah gini, action part cuma tambah 9. Sebenarnya kayak worth apa enggak masih belum rasaku ya. Karena yang di revamp itu ini kayaknya dari cara ini sih harusnya di max kayak si Hiko itu, tapi ternyata ini masih segala lama. Jadi gak ada perbedaan. Terus si Soven Horror ini nih, kita coba di depan ya, coba di depan kita geser. Jadi dia mungkin serangan buat mercenary range. Tanda nih kalau bikin bikin berapa? Gak, kalau magic nggak masuk hitungan. Basic hit sih, basic hit. Skip lagi. Kata apinya tambah 13. Gak aktif lagi pas ini. Gila sih, 700. Itu kayaknya dari princess. Pokoknya kalau dibilang worth apa enggak sih masih kurang ya. Apalagi mungkin dia dipasangkan kayak supaya orang-orang main melee, tapi termelee-nya pun belum di rework gitu kan. Buat apa? Bisa juga gitu. Jadi kayak sistem, jadi kayak gak guna dia di revamp tanpa di rework juga cukup melee gitu. Kok pakai juga sih ini. Jadi gak aku pakai. Tapi nggak tahu lah metanya gimana kalau pakai Empress ini. Tapi Hippo nggak mungkin dikalahin karena pasifnya Hippo itu sangat penting buat range. Jadi reviewnya gitu aja sih, saya kayak dan tahu udah skill maksimal dan skillnya ini maksimal cuma 700. Berisi 700 maksimal 780-760an gitu. Katanya worth or not, worth aja sih karena belum ketemu metanya ya, cuman gak sih kurang karena pasifnya itu kayak mendukung lebih kan buff attack gitu, kayak buff AP itu kan gak meter-meter sama jadi defense, jadi defense itu nggak terlalu masuk kayak penis juga ya, kurang lebih kayak gitu. Jadi kalau kalian penasaran untuk level 80 udah kita penjelasan, coba kita yang BPI sebentar. Coba ya, ini aku pakai buff ada 25 normal pakai ini dan BBI aku yang penasaran tuh dia 6 kelihatan sih tadi harusnya dulu dia mati di depan itu kelewatan sih dia. Oh tak ngehil tau nih, ngehil banyak banget dia nih. 13 sih berarti 14 maksimal.
Lihat lagi ya kalau di hit ya. Ini kill dan nanti. Depan gue nih. Kecuali hero. Heal. Heal, heal, heal. Heal, heal. Ya, itu sih kurang lebih. Masih kurang, tapi kita penasaran nge-review si Haunted Tatami Room nya ya. Pada kita coba dan kita rekomendasi gimana nih. Jadi setiap turn itu sih nambah 13 14 13 14, jadi untuk Empress sih kalian bisa sepuluh sendiri bagaimana kita buat waktu-waktu yang ada. Oke, videonya sampai sini, sudah support guys, dan jangan lupa like, okay. See you next time.